Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Putri. Nah, di video kali ini aku lagi me time di salon. Nah, jadi waktu ini aku pernah mengalami kejadian potong rambut jelek gitu di salon. Terus ada teman aku rekomendasiin kalau salon ini bagus dan dia sering kesini, makanya aku coba kesini. Maafkan itu kacanya kotor ya guys, hehe wokok. Jadi di sini aku memilih perawatan masker catok keratin guys. Terus temen aku waktu ini bilang di sini masker catok keratin itu cuma 70.000, sedangkan dulu aku perawatan masker catok di salon yang lain itu bisa 100.000 lebih. Tapi untungnya orang yang ngambil rambut aku nih orangnya ramah dan baik. Kan di sini tuh banyak karyawan gitu guys. Nah, sebelumnya aku mau sapa-sapa dulu untuk kalian semuanya yang udah menonton video aku, yang udah mengklik video aku ini. Halo semuanya, apa kabar kalian semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, maafkan muka aku ya guys, aku di sini lagi ngantuk berat. Nah, ternyata ini catoknya itu gratis, makanya bisa lebih murah gitu guys. Dan pada saat di sini, pada saat menunggu untuk maskernya meresap ke kepala, itu dipijat-pijat punggung sama tangan, jadinya lebih rileks, happy banget. Jujur aku puas banget di salon ini, juga harganya lumayan terjangkau gitu. Terus pelayanannya bagus, pokoknya happy banget. Nah, ini sama yang ngambil rambut aku ini sopan banget gitu. Pokoknya intinya happy aku di sini dan next pasti aku akan balik lagi ke sini untuk perawatan, guys. Abis itu kepalaku dibungkus-bungkus pakai handuk warna ungu ini. Hehe. Nah, ini dia yang aku bilang dipijat-pijat punggungnya. Dulu waktu aku perawatan di salon-salon yang lain, kalau masker catok itu nggak pernah dipijat punggung sama tangan, itu pasti didiamin aja, hehe. Dan aku bersyukur ke salon ini kayak gitu. Nah, ini sebelum itu aku pas datang ke sini tuh ditanyain mau ganti baju atau nggak, terus aku pilih ganti aja gitu, makanya pakai yang ini. Ini kenapa kayak gini kameranya, itu aku taruh di bawah. Malu juga sih kalau kita ngerekam gitu, pasti orang tuh mikir ini ngapain sih gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, aku rekam dari bawah, makanya aku rekam dari bawah gitu. Hal yang paling aku suka adalah me time, hehe, perawatan gitu, suka banget. Nah, sebelumnya jika kalian suka dengan video aku, boleh nih silakan di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapat pemberitahuan jika aku upload video terbaru. Dan untuk membantu aku mengembangkan channel aku biar lebih berkembang dan aku juga lebih semangat untuk membuat video. Nah, ini habis dimaskerin ini nanti dikeramasin lagi, tapi aku nggak rekam pada saat keramas itu. Baru habis itu dikeringin pakai hair dryer, habis itu baru dicatok deh rambutnya. Nah, ini aku udah selesai keramas. Nah, ini isi dipijat-pijat kepala gini, jadi ngantuk banget.
Nah, sekarang waktunya dicatok, guys. Nah, ini udah hampir selesai. Habis itu rambut aku digulung-gulung, dipakein jedai gitu, karena nanti kan pulangnya itu pakai helm, jadi biar nggak rusak gitu rambutnya, hehe. Oke, teman-teman semuanya, makasih ya untuk kalian yang sudah menonton video aku sampai akhir.